teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada, salam sejahtera selalu. Mudah-mudahan segala urusan Anda dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kembali bertemu kita dalam aktivitas membonsai kelapa. Kali ini menuju 1 meter lebih perpanjangan akar dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Ikuti kegiatan saya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih supportnya. Sprayer bekas atau pompa bekas yang sudah tidak berfungsi lagi karena fungsinya tidak ada lagi. Kemudian pipa peralon ukuran 1,5 inch, kita gunakan yang tebal ya, yang bagus ya. Baik, saya punya bahan dalam media air, akarnya sudah berkisar 40 cm. Inilah nanti yang akan menuju 1 meter. Bahan terdahulu pernah saya rangkai dalam bentuk seperti ini. Sangat sederhana. Dan panjang akarnya sudah mencapai 80 cm. Dan ini belum akan saya ganti medianya. Dan saya akan programkan bahan yang ini untuk 1 meter lebih. Kita coba merangkai alatnya. Jika bagus menurut Anda, silakan di share. Jangan lupa di subscribe. Ini sudah kita bersihkan sebagai tapak di bagian bawah. Kemudian pipa ini untuk bagian atas sudah kita perlebar dengan cara memanaskan. Tidak terjadi kebocoran di bagian ujung ini, kita lem dengan lem bakar atau lem tembak.
kita akan coba dulu apakah bocor atau tidak. Mudah-mudahan tidak bocor. Kalau bocor nanti akan kita tampal lagi. Bagus, tidak ada yang rembes. Kondisinya baik teman-teman, tanpa ada rembesan, berarti tidak bocor ya. Jadi kita sudah bisa gunakan alat ini untuk memperpanjang menuju 1 meter lebih. Nah, teman-teman, jadi bahan kita sudah siapkan, yang kita programkan dengan media air, dan akarnya memang sudah panjang, lebih kurang 30 sentian ya, 30 sentian. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk media menuju 1 meter ini. Jadi jika bahan yang akan Anda gunakan untuk menuju 1 meter atau lebih dengan akar lurus, segera pindahkan sebelum ujung akar menyentuh media. Jadi segera kita pindahkan. Untuk itu sekarang saya harus pindahkan hari ini. Mudah-mudahan percobaan yang kedua ini suatu ketika nanti bisa tampil dengan akar lurus dengan kepanjangan lebih 1 meter ya. Minimal sasaran saya adalah 1 meter. Kemudian baru akan dipindahkan ke media tanah. Jadi saya informasikan bahwa ini percobaan pertama menuju 1 meter, belum kelar ya, masih proses, tapi rangkanya sangat sederhana. Akarnya nyaris terlihat dari luar, tidak terlindung, jadi sepertinya rawan untuk kerusakan. Oleh sebab itu, menuju 1 meter ini kita bikin media baru seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, ya tentu akar akan terlindungi. Kita akan pindahkan medianya. Kita akan pindahkan. Ini bahan yang sudah kita siapkan dengan panjang akar lebih kurang 30 hingga 40 cm. Dan sekarang saatnya kita pindahkan ke alat menuju 1 meter ini. Jadi yang mesti kita perhatikan untuk membuat akar yang sangat panjang ini adalah ketika bahan kita masukkan ke media air, usahakan akarnya betul-betul mengarah ke bawah dan tidak ada yang menyebar. Jadi walaupun ini akarnya banyak,
tapi nyaris tidak berantakan gitu ya, semuanya mengarah ke bawah. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa lurus, kita akan masukkan. Baik, demikian ide sederhana ini. Barangkali Anda bisa kembangkan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.